Ya, assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Okey, bertemu lagi kita pada pagi ini. Alright, so nak ke mana kita pagi ini? Okey. Pagi ini aku bersama dengan wife aku lah. Kami ada short trip nak ke Skinchan . Kiranya one day trip jelah. So tak aku tengok ramai jugaklah yang post dalam media sosial yang mana dekat Skinchan ada banyak tempat menarik yang boleh dikunjungi . So last minute plan, hari ni hari Ahad 21 Mei, kami nak pergi Skinchan lah. Dan kali ni kami dari Melaka akan ikut GPS je. Mana peta bawa aku ikut je lah. Malah pening nak fikir-fikir lalu mana kan. Alright, so tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan perjalanan kita menuju ke Skinchan, Selangor, Darul Ehsan. Kita jumpa nanti kat sana. Alright geng, so sekarang ni dah hampir pukul 12 tengah hari dah. So kami dah sampai Kuala Selangor. Perut pun dah agak lapar dah ni. So kejap lagi kami akan singgah dekat lokasi pertama kami, iaitu untuk kami penuhkan perut kami yang lapar ni. Tempat apa ni nanti? Restoran apa? Kami akan singgah dekat restoran Abah Bonda Ikan Bakar . So korang boleh search lah dalam maps nanti. Type je Abah Bonda Ikan Bakar, nanti keluar lah. Okey, jom kita ke restoran Abah Bonda Ikan Bakar. Kita makan-makan sekejap kat sana lah. Kita lunch tengah hari, dah lapar dah ni. Jom kita. Di Skinchan, memang banyak restoran makanan laut dan restoran bakar-bakar. Namun, antara yang paling popular di sana ialah Abah Bonda Ikan Bakar. Lokasinya yang terletak di tepi jalan memang mudah untuk dijumpa, dan menu utama mereka sudah tentulah ikan bakar. Ikan bakar di sini dihidang bersama beberapa kuah untuk dicicah seperti air asam dan sambal. Malah, bukan sahaja ikan, anda juga boleh menikmati udang, kerang dan ketam. Sekiranya anda lebih sukakan makanan laut ini dimasak dalam cara lain, jangan risau, goreng pun ada, makan pula bersama nasi panas, pasti puas hati. I wish you were here now by the fire stoking the flame. Can hear sound. Dah kenyang dah. So tadi kita orang makan sekejap dekat restoran Abah Bonda Ikan Bakar. Tapi tak bakar ikan bakar pun. Makan nasi laut campur je. Alright. Sedap jugaklah. Okey, jom kita ke destinasi seterusnya. Iaitu Laman Tebu Aidil. Lokasinya seperti biasalah. Orang bolehlah tekan dalam Google Map nanti. Jumpa lah nanti . Jom kita ke Laman Tebu Aidil. Yeah. Bila anda di Skinchan, jangan lupa singgah ke Laman Tebu Aidil dan Aidil Orchid yang terletak di Sungai Besar. Laman Tebu Aidil ni memang sangat popular dengan minuman tebu fresh dari ladang tebu mereka. Sebenarnya, ia merupakan sebuah ladang tebu dan bunga orkid. Namun, terdapat beberapa buah gerai di sini di mana mereka memerah air tebu secara langsung. Memang sedap, terutama sekali ketika cuaca panas. Mereka juga turut menyajikan pelbagai makanan lain di sini. Ada laksa, nasi impit, nasi lemak, kepak ayam madu, buah-buahan dan macam-macam lagi. Memang seronok makan di sini sambil menikmati suasana ladang tebu yang juga menjadi pot bergambar kegemaran ramai. The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now. Alright, selesai sudah kita minum air tebu. Lepak-lepak bergambar kat sana tadi dekat Laman Tebu Aidil. So sekarang ni kita nak ke Pasar Jerami Ban Kenal. Katanya sana meriah sikit tempatnya. Ada pasar petang katanya lah. So jomlah kita ke sana nak tengok sejauh mana kemeriahan Pasar Ban Kenal. Jom.
put up the lights, the candles on the mantle. Alright geng, sekarang kita dah sampai Pasar Jerami Bang Kenal. Tapi macam tak ada orang je, macam sunyi je, macam sendu je. Nah, inilah dia sekitar Pasar Jerami Bang Kenal . Ini suasana dia lah. Macam tak ada orang je. And this cold town's not quite the same. I wish you were here now by the fire stoking the flame. Orang tak ada tapi adalah itik dua ekor kat sini. Kalau nak turun gambar bolehlah turun. Alright geng, so sekarang ni kami dalam perjalanan nak ke satu tempat lagi, iaitu Sekincang Coconut Farm. Kita orang ikut peta je lah. Ni dia, ikut peta je lah. So tadi selesai lah melawat Pasar Jerami Bang Kenal. Tak ada kenal pun orang kat sana kan? Orang pun tak apa ramai kat sana lah. So kita ke Coconut Farm pula lah. Kita perkena coconut shake kat sana. Suasana kat sana pun katanya agak seronok juga lah, agak shock juga lah kan. Jom kita kat sana. Jom kita pergi ke Coconut Farm pula. Without you. Alright guys, so sekarang kita dah sampai Sekincang Coconut Farm. Sekincang Coconut Farm . Okay, so kat sini ada banyak gerai lah. Gerai-gerai ni dia apa? Dia berniaga dalam ladang kelapa. Kita boleh makan bawah pokok kelapa lah. Banyak makanan jugalah yang dia jual kat sini. Banyak-banyak gerai jugalah. Ada gerai ni coconut shake . Jom kita rasa coconut shake dulu. Sebuah lagi ladang yang perlu anda kunjungi ialah Sekincang Coconut Farm yang terletak di Jalan Tali Air 4. Sebenarnya, ia merupakan ladang kelapa, tetapi banyak gerai makanan dan minuman dibuka di sini. Jadi, anda dan keluarga dapat menikmati makanan dalam suasana yang cukup istimewa. Tentunya tarikan utama ialah gerai menjual air kelapa dan coconut shake. Diperbuat dari kelapa segar, memang sangat best. Makanan lain yang boleh didapatkan di sini termasuk waffle, hot dog, takoyaki dan macam-macam lagi memang ramai kat sini. Tetapi, sangat berbaloi, bukan sahaja dapat makan dan minum sedap-sedap. Anak-anak juga dapat bermain kerana ada satu sudut kecil yang ada jongkang-jongkit untuk mereka. Selain itu, jangan lupa untuk bergambar sakan kat sini. Suasana dan pemandangannya sangat cantik.
Alright guys, selesai sudah kita fly terbang burung di udara. So sekarang ni kita orang dalam perjalanan nak ke satu lagi tempat lah. Last tempat ni dekat Pantai Redang. Kita orang nak pergi dekat Pantai Redang antara salah satu daripada pantai yang ada dekat Sekincan. So pantai ni tak jauh dengan tempat ni. Jom kita ke sana. Kita tengok apa yang ada kat sana. Jom. Ya, inilah dia suasana sekitar Pantai Redang. Kita boleh lepak-lepak ke sini lah. Hey, ada bas. Nak naik tak? Okay. So, pantai dia tak besar lah. Pantai dia kecil je. Sekitar berapa luas tak tahu lah. Tak kira. Okay. So, inilah dia. Pemandangan sekitar kawasan sini lah. Dekat Pantai Redang Sekincan. Banyak orang kat sini, ramai orang kat sini. Banyak juga kedai-kedai makan yang buka kat sini. So jomlah kita lepak tepi pantai, ambil-ambil angin dulu. Inilah dia sekitar Pantai Redang. Suasana dia macam mana kat sini. Ramai orang lepak kat sini. Dia nak tengok matahari terbenam. Pantai dia okey lah, tak adalah cantik sangat. Tapi boleh lah kan untuk lepak-lepak petang-petang. Dia ada batu sebelah sana. Okey lah, jom kita lepak kat sini sekejap. Aku nak fly sekejap lagi. Selesai sudah trip kami pada hari ini. One day trip melawat sekitar Sekincan lah. Ok, so diharapkan agar video ni dapat dijadikan pedoman mana tempat-tempat menarik yang boleh kita lawati dalam masa satu hari dekat Sekincan lah. Ok, so badan pun dah penat. So kita orang balik dululah. Nak balik Melaka ni, jauh lagi ni. Ok, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.